Oke, jadi ini kita baru sandar di Pelabuhan Merak ya. Setelah harusnya masuk sini tuh Jumatan 12 lewat atau 1.01. Cuman karena banyak faktor ya, termasuk gelombang yang luar biasa ganas hari ini, di sore hari ini. Jadi kita terlambat hampir 3 jam, hampir 3 jam mendarat di Merak. Seharusnya saya udah di ini udah tepis ya, arah Jakarta. Aman dan ya sudah lah. Karena lambatnya jadi bisa ngecas power bank dulu. Lumayan ya, isi 30%. Di sini saya kemungkinan mau beli makan dulu sama ke tolkit yang reguler, mau cek apakah ada yang mantap-mantap di sana atau standar. Karena infonya macetnya sampai rumah kan sih Malaya. Jadi karena keberatan nggak bisa diakses karena ombak, kita disuruh lewat ram door untuk mobil sama motor. Mobil ini agak lama nanti keluarnya. Semoga pada ini bisa keluar lah mobil-mobil. Kasihan cuy, udah 3 jam terombang ambing di kapal, masa masih nggak bisa keluar. Temen-temenan ini, bulan Maret, cuacanya kayak bulan Desember. Tuh, padat banget. Yuk, bisa teman-teman lihat, sesusah ini untuk numpang ke sini ya. Ke negara barat aja nggak bisa diakses, ramdor juga kita nggak bisa diakses. Tuh ditutup lagi ya, karena ombaknya tidak bersahabat. Jadi itu jarang terbuka dibuka, keren. Oke, itu penumpang baru aja bisa diturunin lagi ya. Sedangkan untuk mobil masih belum. Tuh pada rame, tuh pada ngerekam. Gila, ini bulan Maret terasa bulan Desember sih. Dan ini penumpang jalan kaki di Merak. Antri banget tuh sampai besi dermaga beraduk sama besi kapal. Akhir zaman guys, akhir zaman. Tuh sampai penumpang-penumpang bus tuh, mungkin dari tadi pagi udah pada nunggu. Jadi kasihan nih pada telat semua bus-bus. Paket-paket bagi teman-teman yang mesen paket dari kemarin, mohon bersabar ya. Ntar kita coba lihat parkiran dermaga eksekutif. Dan ini untuk kondisi parkiran kendaraan besar maupun kecil. Ini padat sekali, sudah nahan dari tadi pagi. Sepadat ini ya bangku. Ini yang naik kayaknya ntar malam deh. Oke,
pertama ini jahanam nih, jahanam Siva. Keren nih mobilnya, biar aja kamu tahu itu mobil. Siva. Ini ada mobilnya siapa nih, Mas kayaknya. Oh, di grup. Adil di Lampung, ada nggak nih mobil yang ditahan di RTP? Campur. Mati jam